Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan satu hobi kembali di channelnya Mas Wiratama 13. Pada kesempatan ini saya akan mau cek ya Mas. Ya. Ngecek setelah berapa bulan saya tidak ke sini, mau cek di lahannya Mas Lani ya Mas. Ya. Di lahannya Mas Lani yang alamatnya di mana di sini Mas? Desa Sumberjati. Desa Sumberjati. Kademangan. Di sini ada Bougainville Singapura, Anting Putri, Saing Simbur, Ipre, kemudian Kimeng, kemudian Lo, kemudian Mengki. Apa itu Mas? Mengki ada. Mengki dan masih banyak lagi yang lainnya Mas ya. Saya akan review satu persatu. Nanti dijual juga Mas ya. Satu ada yang cocok ya kan? Untuk itu ikuti keseruannya. Wah ini luar biasa nih kawan, lihat ini. Di sana nih, luar biasa kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Mas Ikul. Lah, itu Mas Ikul itu. Mau masuk YouTube-nya Mas Vira itu sekarang. Nih, lihat ini kawan. Saing Simbur usianya berapa nih Mas Lani? Usia. Ini Saing Simbur Mas ya? Iya. Maksudnya yang enggak super ya, mikro aja ya ini ya? Iya. Besar banget loh. Ini masuknya berarti medium nih nanti ya? Ya tergantung Mas ya. 2 tahun. 2 tahun. Tahun awal tanam. Batangnya besar banget loh. Ini wanita tol biru Mas, wanita tol biru ini Mas. Kayak gini, wanita tol biru ini. Nanti B aja ya. Nah, lihat ini. Iya Mas, lagi Mas. Besar banget ini. Besar banget. Dan berbunga-bunga kayak gini. Nah, ayo kita ke sana Mas, ada Kimeng nanti ya. Nah, ke sini yuk. Ini lihat ini. Lautan bonsai. Bonsai di sini. Ini mungkin kurang terlalu kelihatan, Mas. Unik-unik loh lihatan ini kapan. Wah, ini dulu waktu ini digerakkan ya, Mas ya. Lihat ini. Ini kan tinggal keting tek, nanti tinggal ngarahkan ranting, cucu ranting ya Mas. Cucu ranting. Nah. Wah, ada loh langsung Mas. Ada loh langsung. Langsung tadi belum saya ini kan. Nah, lihat ini ya ampun, kawan banyak banget ini. Eh Mas, ada loh yang ready untuk dijual Mas? Loh ada? Ya. Belah sana lihat ini Anting Putri, kemudian Bougainville, ukuran Saing Simburnya itu lumayan besar loh kawan. Segitu loh ukurannya, besar Mas ya. Rata-rata. Ini Kimeng Mas. Kimeng dengan kaki bagus ini. Nah lihat ini. Gila Mas. Jual ya Anting Putri Mas. Apa kibangnya Mas? Kakinya mantap ini. Ini ada yang ngumpulkan Anting Putri ini. Hai. Kita ke sana nih Mas. Kita cek recheck nih Bougainville. Kita cek recheck anu Mas. Pak luahnya Mas, sama masih utuh itu ya? Luah, masih. Yang dekat-dekat pantai itu? Masih. Nah, ayo kita ke sana Mas. Kita lihat. Yang luah apa? Ibrik sama luah ya? Wah, ada serpin juga kawan. Lihat, sebelah sini aja Mas, jalannya enak nih. Lohangsung ready ya Mas ya. Lohangsung ready. Ini Bougainville ready juga, itu loa. Ini kita lewat jalan yang enak nih, padahal. Nah itu lihat ini. Anting Putri. Dan ini merajalela ini. Ini Mas ya? Iya. Nah lihat ini. Bougainville Singapura Mas, ini berapa Mas? Mantel berapa Mas? 200. Lumayan besar ini. Besar ya Mas ya. Mudah.
Nah, lihat ini. Ibrik mas ini? Mengki. Mengki ya? Beda ya? Atau kita lewat jalan yang enak aja mas ya? Nah, lihat ini. Ini loa-loanya besarnya segitu kawan. Ada yang lebih besar lagi ya mas? Soalnya pengairannya mantap ini. Ini tadi, nah ini ibrik-ibrik yang ini sudah dipilih ya kemarin ya mas ya? Apa? Ibrik. Pindahan dari rumah. Ini pindahan dari rumah ini. Wah ada ulo mas, ulo apa ya mas? Keriting. Keriting ya. Ini satu. Dan kemudian teman-teman kita tadi sedang mengambil kawat di Seng Sibur ya mas? Ini dia lagi mas, ibrik ya mas. Lumayan besar ya mas. Nah ini dia. Ibriknya, ibriknya ada berapa mas? Banyak mas. Ini ibrik, ini bawahnya dikasih tatakan ya? Iya. Ih ya Allah, apa itu mas? Walang sangit. Gila walang sangit deh, banyak banget deh. Itu walang sangit lor. Nah, kita ke sana nih mas. Ini pre-pre semua mas ya? Bukan feel yang ready nih. Nah, lihat itu. Wah. Lautan Seng Sibur, Mas. Ya, Mas. Mana, Mas? Ibrik yang mantap-mantap, Mas. Pokoknya di sini banyak. Ini berapa ru toh, Mas? 100. 100 ru? 100 ru. Jeran tarami berbagai macam. Yang sianci juga ada ya? Sianci juga ada. Imeh. Oh, nah ini dia. Ini ada apa, Mas? Surinamensis. Surinamensis. Sekarang saya sudah bisa ngomong. Surinamensis. Nah, ibriknya nih, kawan. Ibrik-ibriknya. Wah, ini. Ibrik-ibrik ada di sini nih, Mas. Lautan ibrik. Ini lautan ibrik ini, kawan. Mas lagi ngapain? Mau kemana ini? Ini lagi mau nyolong jagung bakar. Jagungnya belum matang loh, udah pulang. Mas. Ini saya mau nyolong loh, jagung bakar. Mas. Mas Hendri masuk berapa? Masuk berapa? Masuk. Belinin mas. Ya gue lihat sebarangan mana lah. Ada sianci semua ini. Mas, dari mana mau kemana ini mas? Dari rumah mau lihat-lihat. Lihat ini sianci semua itu di sini kawan. Lingkar berapa langsung ke Pak Budi? Kuih. Sama ini mas. Dikelarin adol. Eh. Ini loh kawan di antaranya. Sini. Sini. Pokoknya dulu bro. Gitu. Modelnya ini ya mas? Ini? Lur. Ibrik. Kumre nek sing cocok rene walane. Hah? Kumrene ya cocok. Anu ne, dowo Muhammad. Kum aku enggak aruh lho Mas. Hah? Rene ra aruh, enggak aruh. Enggak tetua. Enggak orang ngebel sih. Enggak ngebel ya. Kalau Mas masuk, Mas. Iya. Pulau Rogi Mas ya.
Dan ini saing simbur. Apa ya api ya Mas ya? Maksudnya enggak enak penyakitin loh. Orang ini jenis apa? Ini gosong gede, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Berarti kok kudu diganti elegan ya Mas? Iprek semua lur. Mas jalan masuk Mas. Masuk. Pilih lur. Nomornya Mas Lani nanti tak taruh di deskripsi nanti. Edan tenan. Akai pol. Akai pol. Mas. Mana kiri Mas? Kiri. Sebelah kiri Mas. Nah, lihat ini. Banyak banget kawan. Mas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.